channel Faturawan TV. Jadi pada video kesempatan kali ini saya sedang berada di Pulau Penambunga. Penambunga yang berada di luar Kota Makassar. Nah, saat ini di belakang saya adalah Pulau Penambunga. Kita akan mengelilingi dan menikmati keindahan pulau ini. Bagaimana keseruannya dan apa saja yang ada di sini, tentu ikuti saja terus videonya. Let's go. Menuju ke depan dan bagi kita mau ganti pakaian dulu sebelum turun berenang di pulau ini, dan mohon maaf tidak sempat ngeliput atau ngambil video selama perjalanan ke sini karena angin terlalu kencang. Angin ombak karena kita cuma naik kapal kecil biasa disebut jolor. Dan estimasi perjalanan ke sini dan kita berangkat kurang lebih setengah jam. Ya, kurang lebih setengah jam kita berangkat dari Pulau Baralompo. Jadi ketika kita berangkat dari Pulau Makassar itu hampir 2 jam di 2 jam. Hampir 2 jam. Karena yang bikin lama itu tunggu kapal. Ya, tunggu kapal. Jadi kita mau mencari dulu WC untuk ganti pakaian. Gimana, Bibi? Nah, kita cari WC-nya. Tanya dulu deh, Kak, gimana WC sih? Yang lega gitu sih. Oh, WC sini? Iya. Lega sih? Iya. Okay. Nah, depan kita ini adalah WC. Kita WC untuk umum, pengunjung, dipakai untuk pengunjung yang datang ke sini. Oke, kita sebentar akan keliling-keliling di sekitaran sini. Itu saja, teman-teman. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from my... Kita sudah ganti baju atau pakaian, akan berenang di sekitaran pantai ini dan menikmati keindahan atau air dari pantai ini. Untuk masuk atau datang ke tempat ini kita cukup membayar registrasi itu per orang 25.000 per orang. 20.000 per orang. Belum termasuk biaya solar untuk kapal atau jolor kalau bahasa sininya. Belum termasuk biaya kendaraan kapal untuk menuju ke sini. Karena ini pulau cukup lumayan jauh keluar dari Kota Makassar. Jadi memakan biaya kurang lebih ratusan lah. Ratusan lah untuk datang ke sini. Paling tidak 100 per orang kalau misalnya rombongan. Kalau rombongan, wah. Lebih rame, lebih banyak lagi. Lebih rame biasanya lebih bagus karena dikasih diskon. Ya. Tuh, jadi ini rumah-rumah warga ya, rumah pengelola di sini cukup lumayan ramai di sini karena hari weekend. Ini bukan hari weekend sih, cuma tepat baru-baru ini ada barang yang menikmati rata-rata datang pengunjung datang di sini ya, keluarga ya. Ini gasebo yang pantainya itu cukup bersih airnya. Wah, di sana ada dermaga. Bagaimana? Mungkin untuk biaya gasibonya kita belum tahu guys, karena kita, apa? Kita tidak sewa gasibo. Ya betul. Dan ini rombongan saya berangkat ke sini kurang lebih 10 orang. Nah, nih, ini dia anak-anak yang mandi-mandi. Jadi bagaimana tuh? Bagaimana? Gimana? Luar biasa. Mati rambutnya. Wah, luar biasa. Nyangkrul. Terus mentum juga. Apa? Nggak ada buku saya. Stop itu. Kurang. Sama suruh nabil nih, Kak. Dari penjual kayak sini, Di. Nah, ini dia.
Jadi bandar mah. Pas kita dulu sini. Anuin tahu anuin. Bagaimana tuh? Apa ya terhapus? Iya, terhapus kita video berapa? Jadi ini konten ulam gitu. Maaf guys, kita sangat goblok, gengs. Dia menghapus videonya. Saya ngapain apa pipi kami apain udah. Awal. Oke. Oke. Kamu corono. Dia nih. Digo di so. Disain ngapa nak gua sih? Nah, ini kisah saudara. Nah, ini dia. Kami di sini pasirnya itu pasir putih. Dan ini dermaga keluar ke sana. Tempat spot foto juga keren sini. Selain liburan, kita juga bisa nge-camp, mandi-mandi dan sebagainya. Dari sini, ndak ada. Ku kasih tahu lah. Oh iya, mati. Nah, ini kasebo. Tulisan selamat datang. Lapar tangan-tangan. Keren. Ikuti saja terus video ini. Tata. Napa kau? Sudah ke sini kau ndak beli rokok? Udah. Kalau pai apa iya. Kalau tergini. Ini pisang rambut ring. Ah, iya. Tampana pisang rambut itu mirip panamu. Rambut rawa. Aduh, jadi untuk teman-teman ketika mengunjungi pulau ini, Pulau Penambungan, saya sarankan untuk membeli persiapan, perlengkapan ransum, makanan, minuman, ataupun rokok atau kemek-kemek, apakah itu, makanan, snack, dan sebagainya, itu membeli di mempersiapkan sebelum datang ke tempat ini, karena di tempat ini tidak ada penjual, itulah, penjual yang menjual makanan ringan atau makanan berat seperti snack dan sebagainya. Jadi saya rekomendasikan untuk teman-teman membeli sebelum ke tempat ini. Nah, ini dia luas pulau ini sekitaran 3 kilo atau 2 kilo. Lumayan ramai datang di sini. Makassar di sebelah sana enggak terlalu kelihatan gitu. Woi, keren kau ya, saudara. Nih. Indonesia memang. Enggak. Tajur, dermaga pulau ini depan kita. Kami di. Nah, kita akan mandi-mandi di depan. Karena semakin ke depan kita airnya semakin dalam. Jadi kita berenang di depan dermaga saya. Ikuti saja teman-teman. Ikuti saja terus dan pantau video ini. Keren. Jadi, nah ini di belakang saya tempat pulaunya. Njo turun Joko. Nah, ini dia. Bang kita. Apa ini? Kapal jet. Turun Joko. Ini ada bang. Ya, lompat Joko. Nanti kukat je. Iya. Ih, lompat mana lagi? Lompat kok. Salto, Mak? Iya. Nah, ini dia. Tonton saya depan sana itu lagi berenang. Cepat, Mak. Lompat. Nah, airnya cukup jernih. Kawan-kawan. Ya, asik.
Sini kau pernah ke sini kau? Pernah sini supaya ambil ki. Jangan tepi. Sana pulunya. Lompat-lompat. Woi. Woi, satu. Mana kalah kau ini? Mantap. Satu kaku. Lompat-lompat. Ya tuh, 1 2 3. Wih, keren. Mantap. Mantap. Wah, nakal. Ya belum. Keliling-keliling dulu di pulau ini. Ini sebelah kanan gazebo, kiri juga gazebo, full gazebo di sini kawan-kawan. Untuk pengunjung yang datang ke tempat ini. Dan tempat ini masih terjaga asri, pasir putihnya juga, airnya juga. Nah, depan kita ini hampir mirip sih bentuknya dari sebelum video sebelumnya. Dan untuk foto juga bisa nongkrong, mandi dan camp dan sebagainya. Intinya adalah full item liburan untuk kalau kita datang ke sini. Kita ke depan lagi teman-teman, sana keliling. Nah, kita keluar lah sedikit ya airnya. Ya di sini full ya, full pasir putih dan airnya juga masih cukup terawat. Nah, mungkin hanya sekilas video selama berada di pulau ini, selebihnya saya mau menikmatinya untuk berenang dan sebagainya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengambilan video ini atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sebetulnya ini menjadi rekomendasi bagi teman-teman ketika berada di Kota Makassar untuk mengunjungi tempat ini atau berliburan di tempat ini, karena cukup dekat dari Kota Makassar. Estimasi perjalanan tadi saya katakan kurang lebih 2 jam. Nah, ini menjadi tempat keren, luar biasa. Tetap lestari, jaga kebersihan dan jaga pulau ini. Kita bersama-sama menjaga. Oke, okay, next time kita akan bertemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol lonceng agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video berikutnya. Oke, okay, next time kita bertemu di konten saya selanjutnya.